Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alfi 92. Oke, di video kali ini aku akan bikin tahu solet atau tahu petis ya. Resep ini cocok banget untuk ide jualan ataupun sekedar buat cemilan di rumah ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa terus dukung channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share biar aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Yang pertama, siapkan dulu tahunya. Ini bebas ya, kalian mau pakai berapa buah tahu. Kemudian potong tahu kecil memanjang. Lakukan terus sampai semua tahunya terpotong ya. Selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak, kemudian goreng tahunya. Goreng sampai warnanya kuning keemasan ya. Seperti ini, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Kemudian siapkan 250 gram petis udang, 3 siung bawang putih dan cabai sesuai selera. Lalu haluskan bawang putih dan cabainya. Kurang lebih seperti ini. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih dan cabainya sampai harum ya. Lalu masukkan 250 gram petis udangnya. Dan aduk-aduk sampai tercampur. Lalu tambahkan 300 ml air. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini masukkan airnya lagi. Kemudian aduk-aduk terus. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, aduk-aduk. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu ayam, aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini udah mateng ya. Ini dia, tahu dan petisnya sudah selesai. Kemudian taburkan sejumput garam di atas tahunya biar rasanya lebih gurih lagi. Oke, siap untuk dinikmati. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget. Meskipun ini jajanan jadul, tapi ini enak banget ya. Sampai sekarang pun aku masih suka. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.